Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari Farmasi Kaisar. Hari ini nak share tentang satu kondisi yang agak kerap dialami oleh sesetengah individu, iaitu jeragat ataupun dalam bahasa saintifik yang lebih dikenali sebagai melasma. Okay, jeragat adalah tokok-tokok hitam ataupun warna coklat, warna kelabu kebiruan yang sering terjadi di antara individu yang berusia antara umur 20 sehingga 50 tahun. Okay. Paling kerap terjadi adalah perempuan lah. Lelaki pun ada yang mengalami gejala-gejala tersebut. Okay. Kat mana kawasan yang paling kerap terjadi melasma ni ataupun jeragat ni? Okay. Dekat tiga bahagian yang utama, iaitu dekat bahagian tulang pipi. Tulang pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, dekat bahagian dagu dan juga dekat bahagian dahi. Okay, untuk sesiapa yang mengalami masalah ini, nak tahu tentang lawatan dan tips-tips kesihatan yang lebih lanjut, bolehlah datang ke mana-mana farmasi Kaisar yang berhampiran dengan anda dan juga berdapatkan tips-tips kesihatan di samping dapat mengetahui cara-cara dan untuk mengelakkan daripada melasma tersebut menjadi semakin teruk. Okay, antara punca-punca adalah yang pertama, interaksi dengan cahaya matahari secara terus, secara langsung, kerana tidak memakai SPF ataupun krim-krim. Yang keduanya adalah peningkatan hormon, perubahan hormon, okay, boleh jadi disebabkan oleh pengambilan ubat ataupun pil-pil perancang. Okay, yang ketiga adalah faktor keturunan. Faktor genetik juga boleh menyebabkan seorang itu mempunyai melasma sepanjang hidup dia. Okay, dia ada rawatan-rawatan yang bersesuaian dan dia boleh dikawal lah, dan boleh sehingga menyebabkan beransur pulih dan baik sepenuhnya. Okay, bolehlah berkunjung ke mana-mana farmasi Kaisar yang berhampiran dengan anda untuk mendapatkan tips-tips yang bersesuaian dengan keadaan kulit anda. Terima kasih.